Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-shopee haul blus-blus murah nih. Kemarin banyak banget nih yang request blus murah dengan harga start from 20.000 sampai 40.000-an aja nih aku haulin dengan kualitas yang aku lihat dulu ya di testimoni, katanya oke-oke banget. Jadi aku penasaran banget nih, aku belum buka sama sekali. Baru aku buka plastik packagingnya doang. Nah, langsung aja kita mulai review produknya satu per satu. Oke, yang pertama ini mungkin kalian yang buat udah nonton review aku sebelumnya. Aku tuh kemarin review celana culotte ya. Aku beli dari toko yang sama nih, yang kemarin toko culotte itu. Ini aku beli 2 blus, ada yang 19.000 dan juga ada yang 35.000 rupiah aja. Nah, aku beli bahannya yang satu seringkel gitu ya teman-teman. Kita langsung buka aja nih. Aku bakal review yang termurah terlebih dahulu, yaitu yang 19.000. Aku lihat di fotonya tuh modelnya cakep gitu kan, lucu gitu kan. Aku nggak tahu sih muat atau enggak di aku, karena udah gemuk ya kan. Tapi kalau buat yang badannya kurus-kurus kayak aku dulu, bisa banget nih pakai ini, karena enak banget kalau badannya kecil gitu kan. Kita tuh kayak beli baju apa aja yang murah-murah tuh muat. Kalau badan udah gemuk itu kan susah gitu, teman-teman beli yang murah-murah tuh suka nggak muat gitu kan, kayak ada aja kekecilannya gitu. Oke nih yang pertama ya. Nih harganya 19.000, ternyata bahannya oke juga guys. Nih aku beli, aku tuh nggak expect sebahannya sebagus ini. Aku pikir tuh bahannya tuh jelek ya. Nih bahannya oke tuh, cuma 19.000 rupiah aja. Nah nih, ini modelnya kecil, aku nggak tahu nih muat atau enggak di aku. Wow, ini bahannya oke banget, lumayan lah ya untuk harga 19.000. Aku suka banget. Aku pilih warna sage green, lucu banget nih. Cuman dia modelnya pendek gitu loh, bukan yang panjang gitu loh. Nggak tahu nih kalau di aku kependekan atau enggak. Dia full kancing nih, jadi kalau buat busu-busu yang badannya kecil bisa banget pakai ini. Kancingnya juga cakep, dia modelnya kayak gini tuh. Ini bagus loh guys, tuh bahannya walaupun harganya murah, kalau menurut aku ini bagus untuk harga 19.000. Cuman kekurangannya yaitu banyak benang-benang yang tidak dibuang. Tapi nggak apa-apa ya, ini mah kalian bisa kerjain sendiri. Maksudnya tuh banyak banget sumpah, nggak dibuang-buangin sebelum packing guys. Terus untuk lengannya ini dia full karet kayak gini tuh, jadi gampang lah kalau mau wudhu gitu kan, tuh kayak gini karet. Terus bagian belakangnya polos. Ini sih bisa banget nih buat kerja kantoran, buat kuliahan nih tuh. Walaupun harganya murah tapi bahannya adem loh teman-teman, nggak panas kalau menurut aku ya. Ini wajib banget sih kalian kecobain. Ini pilihan warnanya banyak. Ini harganya cuma 19.000 rupiah aja dapetin blus sebagus ini. Ya, tuh blus aku yang pertama. Oke, next blus yang kedua. Ini aku beli 35.000, masih dari toko yang sama. Ini bahannya seringkel. Aku tuh suka banget karena bahannya tuh seringkel, adem, nggak panas. Terus harganya murah gitu ya teman-teman. Udah itu aja yang aku suka. Nah ini, wah bahannya oke banget. Ini aku beli kemeja kayak model-model oversize. Nggak tahu sih kalau di badan aku oversize atau enggak. Kalau di badannya kecil pasti oversize sih. Nih dia warnanya coksu gini, nggak tahu sih warna apa kemarin. Nanti aku bakal kasih link detailnya aja di deskripsi ya. Ini all size, dia full kancing tuh sampai bawah, jadi bisa busui. Terus juga ada kantongnya. Bahan seringkelnya itu halus ya teman-teman, tebel gitu, nggak transparan lah karena aku pilih warnanya yang rada-rada gelap gitu, walaupun agak keterang-terangan sih sebenarnya. Untuk lengannya ini dia pakai kancing, jadi kalau mau wudhu gampang banget. Dia modelnya simple ya, udah kayak gini aja tuh. Jahitannya juga rapi, ini nggak seberantakan yang pertama, banyak benang-benang yang nggak dibuang. Ini rapi banget, benangnya udah pada dibuang-buangin dan oke banget jahitannya. Walaupun harganya cuma 35.000 rupiah, ini kalian dapetin baju seringkel yang lumayan lah buat kalian pakai.
kerja harian ya kan, terus kuliah juga bisa banget, atau OOTD yang suka pakai kemeja-kemeja kayak gini. Ini bagus banget, bahannya juga oke, dan jahitannya juga rapi teman-teman tuh. Ya, bagus banget nih, harganya cuma 35.000 kalian dapetin blus bagus ini. Ya, ini blus aku yang kedua. Oke, kita lanjut ke baju yang terakhir. Ini aku beli harganya 40.000, beda toko ya. Tuh. Ini aku sengaja nih pilih yang motif. Kemarin tuh banyak yang request juga yang baju polos. Terus juga kalau motif juga enggak apa-apa. Ya udah aku selipin deh motif yang harganya murah di video kali ini, ya kan? Ini aku pilih warna hijau juga. Sebenarnya tadi baju yang pertama itu aku mau pilih warnanya pink fuchsia. Cuman abis guys, ya udah aku beli warna sage. Ini juga sage juga temen-temen. Nah untuk ini harganya 40.000. Tada, dia model kayak gini. Untuk bajunya tipis ya, kelihatan gitu kalau kalian pakai hijab mesti pakai daleman lagi. Dan kalau menurut aku bahannya lebih bagus dan lebih adem ya, lebih adem lah kalau dibilang. Yang pertama tadi, walaupun harganya cuma 19.000, kayak lebih adem gitu kalau dipegang. Ini tuh bahannya kayak bahan apa ya, ceruti gitu loh, yang bahannya nggak nyerap keringet. Kalau aku kan lebih suka bahan yang nyerap keringet, ini bahannya nggak nyerap keringet. Tapi kalau dipegang halus nggak? Halus bahannya, nyaman. Cuman kalau dipakai dalam waktu yang panas-panasan, ini nggak nyerap keringet. Tapi kalau kalian udah biasa pakai bahan yang seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau menurut aku ya, itu aku dari sudut pandang aku aja. Nah untuk jahitannya, ini parah banget, nggak dibenangin, nggak dibuang-buangin. Ini sampai depan belakang guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh benangnya banyak banget, dan depannya juga sama. Kenapa dia nggak buangin? Tuh padahal kan ini harganya 40.000 kan ya. Kalau 19.000 masih wajar ya kan, nggak dibuang-buangin. Nanti mungkin aku bakal buangin tuh ya. Pokoknya banyak banget tuh. Kalian kelihatan kan ya? Tuh benangnya banyak. Aku suka sama modelnya. Dia modelnya atasnya tuh kayak ada ruffle-nya gitu. Terus bagian belakangnya dia ada kancingnya nih, buat kalau nggak susah masukin kepala. Terus juga nih pinggangnya karet. Ini model peplum, aku suka banget sama model ini. Karena kenapa aku beli? Karena aku suka sama modelnya, simple. Terus juga motifnya juga bagus gitu. Nah untuk lengannya dia karet, full karet, jadi kayak yang pertama ya. Cuman kekurangannya tadi, aku kurang suka bahan kayak gini karena nggak nyerap keringat. Terus banyak benang-benang yang nggak dibuang, walaupun ini harganya menurut aku paling mahal yang 40.000 ya teman-teman. Harusnya lebih rapi daripada yang pertama tadi dan yang kedua tadi gitu, karena harganya jauh di bawah mereka. Oke, tapi ini aku suka banget, pilihan warnanya banyak, motifnya juga oke. Ini kalau kayak buat dipakai ke mall karena adem, ini worth it banget sih karena bagus gitu ya kan modelnya. Tapi kalau kayak buat outdoor panas-panasan, kurang rekomendasi karena bahannya kurang nyerap keringat. Udah itu aja. Nih ya, blus aku yang terakhir. Oke teman-teman, selesai sudah review dari aku blus murah start from 19.000 sampai dengan 40.000 aja. Ini tuh worth it banget buat kantong pelajar, anak sekolahan, anak kuliahan, buat dipakai harian kayak kerja kantoran, kuliahan. Ini bisa banget karena harganya murah dan bahannya juga oke. Kecuali yang ketiga tadi ya, kayak bahan-bahan seruti gitu kurang nyerap keringet. Tapi kalau kalian yang biasa pakai bahan seperti itu dan nyaman-nyaman aja, ya oke, karena bahannya bukan bikin gatel tapi gak nyerap keringet aja teman-teman. Dan teman-teman yang mau beli tadi yang udah aku rekomendasiin, bisa langsung cek linknya di deskripsi box. Aku langsung check out aja karena biar nggak kehabisan ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.